Tapi selalunya bila bercinta semua bunga-bunga je. Tapi kalau bila sesuatu perkara berlaku dan contohlah salah tu daripada pihak suami. Suami tak nak lepaskan isteri. Isteri macam-macam mana dia macam cara. Ada beberapa cara sebenarnya perceraian secara fasak, talik dan juga huluk ataupun tebus talak yang orang ingat itu je cara untuk memberikan hak kepada isteri menuntut perceraian di mahkamah syariah jika suami enggan menceraikan. Sedangkan ada satu lagi perkara. Walaupun kita ini perkara halal yang sangat dibenci Allah, tapi kita nak bagi tahu jugalah panduannya kalau kiranya tersepit dan terkepit bersama-sama kita pada waktu ini untuk cakap tentang perceraian hakam bersama-sama Tuan Fasruddin Yusof, Pengkuam Syarie kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Nampak tak saya macam dominan sekejap? Kita pasal wanita. Ani sentiasa dominan. Feminism eh? Ini bukan feminism. Okey, baik. Ya, pertama sekali perceraian yang saya sebut tadi lah satu perkara yang memang kalau boleh kita nak elak, tapi kalau dah tersepit dan terkepit wanita ni, ini je mungkin caranya. Cuma kita nak tahu apa sebenarnya yang disebut sebagai perceraian hakam ini dan beza je dengan apa yang Hani sebutkan tadi, fasa, huluk dan sebagainya. Okey. Terima kasih Hani, Andy dan juga penonton SPM semua ya. Pagi-pagi kita bincang pasal bercerai. Itulah. Dah hujung tahun buat tu kan. Itulah dia. Tapi itulah lumrah dalam kehidupan. Ya. Macam yang Hani maklumkan tadi, memang perkataan hakam ni jarang kita dengar. Jarang kita dengar. Terkeluar pula perak-perak ni. Minta maaf. Bahaya ni kan. Tak apa, tak apa. Senjata lelaki. Dah biasa lah. Aduh. Kata orang hakam, kata orang kampung saya, apa ke bendanya tu? Tak pernah dengar pula kan? Jadi ini adalah salah satu alternatif, salah satu cara yang diperuntukkan oleh undang-undang. Semua negeri ya, bukan sahaja di Wilayah Setuan, bukan sahaja di Selangor, semua negeri ada dalam peruntukan undang-undang. Sama ada dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam di Wilayah Setuan dan enactment Undang-Undang Keluarga setiap negeri, ada satu section, nama dia section 48. Jelas menyatakan berkenaan dengan perkataan hakam. Hakikatnya hakam ini juga ada otoritinya dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat ke-35 ya, yang bermaksud Allah SWT berfirman, yang bermaksud ya, dan jika kamu khawatir berlakunya persengketaan antara suami dan isteri, maka lantiklah seorang hakam daripada keluarga si suami dan lantiklah juga seorang hakam daripada keluarga si isteri. Kalau hakam-hakam ni berniat untuk membaikkan keadaan, Allah akan kurniakan taufik dan hidayah kepada suami isteri itu. Maknanya kalau ada boleh baik, baiklah. Tapi kalau tidak, sebaliknya berlaku. Baik, kata orang apa yang menjadi penyebab kena pergi hakam ni? Sedangkan kita dah ada proses permohonan untuk bercerai, kita ada proses permohonan untuk fasa, kita ada juga tebus talak dan sebagainya kan. Proses-proses ini dia melibatkan perbicaraan di mahkamah. Hakim kena dengar pihak yang menuntut, sama ada isteri ataupun suami yang memohon cerai ataupun fasah ini kena bawa bukti. Katakanlah kalau suami dia ni ada perempuan lain, jadi bukti. Isteri kena bawa bukti. Kena bawa saksinya, kena bawa gambarnya, kena bawa rakamannya, kena bawa telefon WhatsApp-nya dan sebagainya. Kena bawa kan. Dan itu belum tentu lagi hakim akan berpuas hati. Silap-silap hari bulan, tuntutan itu mungkin ditolak. Bukan kerana tak dekih, tapi kerana kelemahan dalam segi pembuktian. Berbeza dengan hakam. Hakam ini kalau orang kata dah memang dah usaha dah nak berbaik, suami isteri ni memang tak boleh baik. Setiap hari saya bergaduh je. Dalam istilah fiqahnya dipanggil syiqaq kan. Dia bergaduh laki ni, suami ni tak tahu mana satu yang betul. Yang ini tuduh orang ni, yang ini tuduh orang ni. Akhirnya dua-dua tak nak mengaku kalah kerana disebabkan faktor ego dan sebagainya, tapi tidaklah sampai ke peringkat teruk sangat, mudarat yang teruk sangat. Benda-benda kecil ya. Jadi benda ini asyik berlarutan sampai bukan setakat anak yang jadi saksinya, jiran tetangga pun dengar dan menyaksikan. Jadi perkara begini perlukanlah diselesaikan. Jadi dalam mahkamah ini, dalam undang-undang dalam negara, bila dalam keadaan begini, pihak-pihak dibenarkan melalui maknanya permohonan kepada hakim untuk melantik hakam. Macam mana yang Allah SWT firmankan dalam surah An-Nisa tadi, mula-mula lantiklah di kalangan waris. Peguam tak boleh. Dalam hayana tak boleh peguam. Kalau peguam ni kan dia gunakan dia punya kelebihan dalam bidang-bidang undang-undang ni, boleh kata melawan hakam yang satu lagi. Melainkan peguam tu adik-beradiknya sendiri, waris yang terdekat. Itu tak ada masalah. Memang tak boleh. Baik.
Sampai bila hakim dah lantik hakam dia, maka hakam ni akan tengoklah. Hakam ni dia lebih kurang macam, kalau dalam istilah conventional sekarang ni, arbitrator. Ataupun arbitrator, arbitrasi. Jadi pihak si isteri akan bagi dia punya cerita, dia akan bagi tahu begini, begini, begini. Kemudian si suami pun akan cerita begini, begini kepada pihak hakam ni. Dan pihak hakam ni akan buat keputusan. Yang maknanya nak selesaikan sama ada perbalahan ini boleh diselesaikan dengan cara baik, baik semula. Ataupun kalau dah tak ada ruang, maka kenalah berpisah. Dan perkara ini hakam yang akan tentukan dan putuskan. Baik, perbezaan paling ketara yang tadi dinyatakan oleh Tuan Faisal adalah dari segi prosedur. Kalau guna cara seperti fasa dan sebagainya, prosesnya panjang sebab nak tunjuk bukti dan sebagainya. Kalau ikut hakam ni, kita cerita, hakam akan putuskan. Tapi yang saya ada terbaca, Hani, selain masalah itu timbul daripada suami, sebab suami ni tak semestinya salah sepenuhnya. Kita kena backup lelaki ni, Ustaz. Saya setuju tu. Sebab di sini dia kan, kita bagi peluang. Seorang isteri yang lusius, derhaka atau sebagainya juga masih boleh bercerai melalui kaedah hakam dan mahkamah tetap membenarkan perceraian berlaku apabila isteri membuat keputusan untuk bercerai. Okey. Ya. Ini perkara yang sebenarnya agak ditakuti oleh para suami. Betul. Tetapi mimpi ngeri. Tujuan perkahwinan itu adalah salah satunya mawaddah, rahmah, sakinah, kan? Kalau isteri kita tu dah memang tak mahu dengan kita. Kita dah usaha macam-macam dah. Bunga dah bagi, baju baru dah bagi, handbag dah bagi. Hatinya kita dah beli. Mak mentua kita, kita dah menangi. Kita dah guna segala usaha. Kita minta orang tengah tolong baik. Dia tak mahu juga. Kadang-kadang kerana perkara-perkara yang mudah. Agak remeh. Tapi perlu diingat berdasarkan pengalaman saya ya, yang tak seberapa lama ni. Orang perempuan ni, kalau dia dah mula untuk memfailkan permohonan, dia akan bercerai, berjuang mati-matian dah. Sebenarnya ada alasan yang sangat kuat. Selalunya? Selalunya begitu. Kalau lelaki, kalau lelaki ni dia kadang-kadang nak bercerai pun ada juga alasan yang sangat kuat. Kadang-kadang ada juga alasan yang biasa-biasa. Ada juga kan, kerana mungkin isterinya tu dah tak seberapa cantik berbandingkan dengan isteri baru. Kadang-kadang kerana faktor isteri ni asyik sentiasa. Inilah orang perempuan kan. Bila sampai waktu kadang-kadang benda kecil pun dia besar-besarkan. Tapi dalam perkara ni apa yang saya nak kongsikan adalah bila seorang perempuan tu dia dah membuat permohonan untuk bercerai, dia dah nekat tu. Tetapi orang perempuan kena ingat ya, satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana bermaksud mana-mana isteri yang memohon cerai atau minta cerai tanpa satu sebab yang kukuh ya. Syurga tak akan, kata dia tak akan mencium bau syurga. Itu perlu diingat. Cuma proses hakam tadi adalah salah satu alternatif kepada isteri-isteri. Kalau dia dah cuba segala-galanya, usaha melalui fasa dan sebagainya, dia tak boleh. Sebab dalam perkara ini bukan semata-mata hakam itu untuk orang kata semata-mata dibuat, diwujudkan di dalam negara ini hanya dibiarkan begitu saja. Tapi tujuannya untuk membela juga isteri yang teraniaya, isteri yang dia tak nak melakukan dosa lagi dah. Dia tak nak dah, dia tak boleh dah nak taat, dia tak boleh dah nak sayang kepada suami dia atas alasan-alasan yang tertentu. Maka inilah pilihan yang ada ya. Bukan saya nak menggalakkan isteri sebab suami baru komplain masakan tak sedap ataupun selalu sangat dah pergi ke mahkamah nak buat permohonan hakam pula. Jangan begitu. Kan, kita bukan nak menggalakkan tapi ini nak bagi tahu informasi kepada. Bahawasanya ada satu option ataupun pilihan tapi kalau ikutkan dalam di Malaysia sendiri, adakah ia satu pilihan yang popular yang orang tahu sebenarnya? Saya lihat berdasarkan saya punya perbualan dengan beberapa sahabat-sahabat saya di mahkamah ya, yang bertugas di mahkamah ya, di beberapa negeri, saya bertanya dengan mereka, proses hakam ini banyak diamalkan ataupun diguna pakai oleh para isteri ini di Lembah Kelang tu utamanya ya, di Selangor, di Belas Tuan. Bukan bermaksud di negeri-negeri lain tidak ada, tetapi mungkin faktor kurangnya kesedaran satu ya, ataupun dari segi faktor mungkin lebih elok status dia ini, permohonan ini diputuskan oleh hakim, bukannya seorang hakam. Jadi ini adalah lebih kepada keadaan semasa dan tempat
sesuatu tempat lah. Kalau di contoh orang di Kuala Bandar ni, mungkin dia punya kesedaran dari segi maklumat melalui media sosial dan sebagainya sangat cepat. Tapi mungkin sahabat saya ataupun orang yang di kampung, mungkin mereka nak tengok maklumat media sosial ni lambat. Tengok dia per TV, baca dia bersuara abah dan sebagainya. Ya. Itu semua berbeza. Ya. Keadaan orang di bandar dengan di kampung ni sangat berbeza. Ya. Baik, saya difahamkan juga untuk hakam ini ada melibatkan penetapan tebus talak. Di mana suami ada diberikan satu kuasa untuk menetapkan tebus talak. Saya agak bila nak lantik hakam ini, dia ada sebenarnya ada dua peringkat. Peringkat pertama dipanggil prinsipal, itu adalah tadi tu si suami dan si isteri. Mereka yang akan melantik. Bila dia lantik hakam tu, dia bagi kuasa penuh kepada hakam, termasuk untuk menetapkan apa-apa syarat dalam perceraian kalau tak boleh selesai. Contohnya jumlah tebus talak dan sebagainya. Sebab itu bila pihak hakam si suami ini menawarkan kepada pihak hakam si isteri, okey, kita boleh bercerai, pihak suami setuju bercerai, tetapi pihak isteri kena bayarlah tebus talak. Berapa jumlahnya itu perlulah dibincangkan, dipersetujui. Ada yang minta RM1 aja. Ada yang minta tanpa jumlah yang tak munasabah pun nak bayar. Juga. Tak ada bayar apa-apa. Ada juga, yang tak bayar. Ada lepas gerang namanya tu. Ini situasi yang biasa berlaku di mahkamah. Okay. Baik. Jadi itu dia antara perkara yang sempat kita bicarakan berkaitan dengan perceraian hakam ini. Diharapkan kita dapat ilmu. Tapi sekali lagi, jangan jadi senjata pula. Bukan jadi senjata dan bukan jadikan satu sebab-musabab benda-benda sikit je nak ugut. Abang? Abang tidak berdengkuk, besok saya jangan sampai macam tu. Kita doakan yang harmonis lah hari Jumaat ni kan, kita doa yang baik-baik saja semuanya dan doakan juga yang baik-baik untuk pasukan negara kita. Tentunya saya sangat-sangat menyokong pasukan negara kita. Tapi yang saya tengok masa kita lawan Thailand, Thailand itu betul nak saya gantung saya. Tahu tak apa. Tuan Faisal nak ke Hanoi katanya. Nak ke Hanoi. Tapi tiket habis. Tu nak buat macam mana? Kalau saya pergi dekat restoran dekat Hanoi. Apapun, terima kasih Tuan Faisal bersama kita pada waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di ruang masa yang lain untuk topik yang lain pula. Tapi kita nak ucapkan selamat datang juga kepada sahabat-sahabat dari jauh ni. Dari College Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra ataupun KIA dari Kota Baru, Kelantan. Selamat datang semua. Selamat datang semuanya. Terima kasih datang ke Sat Samad Pagi Malaysia.